Halo teman-teman, hari ini kita mau tes dan tutorial mesin bordir komputer Benho satu kepala 12 jarum. Nah, sekarang kita pasang benangnya dulu ya. Sekarang kita pasang benangnya pertama dulu ya. Ini buat pemasangannya. Tension. Kita masukin ke bagian selang. Nah, ini buat masukin benangnya ke selangnya. Ini bisa copot. Kita pakai alat ini ya. Buat alat tarik benang. Nah, kita masukin ke. Benangnya selipin terus ke bagian pen ini, lalu ke bagian tension. Lalu ke sini. Lalu ke roda tension, ini mutar satu kali, mutar satu kali, lalu ke sini, terus tighten ke bagian, lalu ke bawah, bagian sini. Bagian per ini lalu ke atas, terus ke bawah, ke bawah kanan. Nah, terus masuk ke sini. Kaitkan ke bagian sini, terus masuk ke jarum. Nah, ini pemasangan benang yang kedua ya. Dalam tangan.
tinggal masuk ke selang. Ini memakai alat tarik benang ya. Masuk ke tension. Setelah tension, terus ke sini. Dikaitkan ke lalu putar satu kali. Ini ke roda tension. Lalu ke sini. Ke bawah, kaitkan ke bagian tensionnya. Terus ke bawah lagi. Lalu ke bawah. Masukin ke tarnya. Terus ke kaitin ke masuk ke lubang jarum. Keempat, kelima, dan seterusnya itu pemasangannya sama ya. Pakai alat lagi buat masukin benangnya, masukin. Thank you.
pasang lagi. Nah, ini buat urutan tensionnya, ini tension 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12. Jadi naik turun bawah ya. Dan sini ada nomornya buat tensionnya ya. Nah, kita masukkan lagi ke bagian ini. Masukin. Ke roda tension ini putar satu kali, putar satu kali sampai ke sini, masukkan ke sini. Terus ke bawah. Kaitkan ke sini. Buat pemasangan benang 4 dan seterusnya itu sama ya. Nah, kita sekarang bikin font ya. Nah, pemilihnya ini dari desainnya di sini. Ini ada USB, di sini ada font atau angka ya. Nah, kita coba. Ada ukuran size-nya ya. Buat size-nya kita pilih ini. Kita klik. Langsung pilih cancel ya. Ini udah 00, 0,0. Kita tinggal pilih angkanya mau kita jadiin 30. Sampai 30 ya. 30,0. Terus buat kerapatannya di sini ada 0,9, kita ganti ke 0,2. Kita cancel lagi di sini.
ke 0,0, berubah ke 0,2. Terus bagian di sini ini ada color warna ya, dari ininya, hurufnya. Kita bikin di on, kita on kan. Terus hurufnya ini kapitalnya bisa kita rubah. Nah, ini ada yang font tebal, ada yang Latin. Ini banyak ya, ini juga banyak. Nah, kita cobain yang ini. Kita tinggal pilih, oke. Ini ada banyak warna ya. Setiap ini huruf itu ada satu warna. Nah, kita langsung ke bagian ini. Kita simpan di. Sudah, kita pilih di bagian sini. Nah, di sini udah tersimpan ya, tinggal klik oke. Nah, lalu kita edit ya. Kalau mau ini buat bidangan ukuran bidangannya ada 120 dan 600, kita pilih di 500. Oke. Terus buat edit hurufnya kita pilih edit di sini. Di sini buat mengubah warnanya. Nah, jadi ini yang 1, 2, 3, ini dan seterusnya ini ya. Ini buat posisi huruf. Ini dari ini ya. Terus bagian yang sini, ini buat posisi jarum. Jadi misalkan kalau kita posisi jarumnya nomor 1 itu benang putih ya. Nah, kita mau pilih sini tinggal klik nomor 1 ya. Ini nomor 2 ya. Huruf nomor 2. Ini huruf I. Nah, kita ini buat sinar ini ya, 5 huruf ini kita jadikan satu warna ya. Dengan ini nomor huruf 1 ya. 1 2 3 4 5 ya. Udah satu warna. Dan ini posisi jarum ya, jarum nomor 1. Nah, ini nomor jarum nomor 1 kita ya, ini warna putih. Jadi ntar huruf sinar itu semuanya 15 huruf itu akan jadi warna putih. Nah, ini huruf nomor 6, ini huruf T ya, ketujuhnya O, kelapannya ini K, sembilannya O. Nah, kita bikin satu warna ya. Nah, kita coba di jarum nomor 3, ini warna merah ya. Nah, ini benang warna merah ya, nomor 3. Ini jadi huruf toko itu, jadi semuanya satu, ini huruf. Jadi warna merah. Ya. Ini huruf ke 10 ya. Kita coba di jarum nomor 6 ya. Kita warna kuning. Ya. Kita coba di 6. Ini huruf 3, ini nomor angka 6 ya, ini di warna kuning ya, warna kuning.
tunggal, oke. Jadi ini ada tiga warna ya, teman-teman. Dan ini warna putih, merah, ini kuning. Nah, kita coba di trace ya. Ini buat nge-trace nanti. Ini ada buat naik turun ya. Ini kita atur posisinya. Kita trace lagi. Jadi posisiin paling pas. Buat startnya ya.
dari flash disk ya. Mobil dari isinya dari flash disk. Kita cobain. Thank you.
Thank you.
jalan, pokoknya. Thank you.
warnanya. Soalnya kalau itu kan ada yang numpuk warnanya. Thank you.
lupa like dan subscribe channel kami dan komen di bawah apabila